Kristus Putra Allah yang hidup, telah berkenan menjadi anggota keluarga umat manusia. Marilah kita menyembah Dia. Yesus yang kekal, kuduskanlah kami. Yesus sabda Bapa yang kekal, Engkau patuh kepada Maria dan Yusuf. Terimalah kami kerendahan hati. Guru kami ibumu, menyimpan dan merenungkan segala perbuatan dan perkataanmu dalam hatinya. Semoga kami juga mendengarkan sabdamu dan menyimpannya dalam hati yang tulus ikhlas. Kristus pencipta dunia, Engkau sudi disebut anak tukang kayu. Semoga kami rajin dalam pekerjaan kami. Yesus dalam keluarga di Nazaret, hati dan budimu semakin berkembang, dan Engkau semakin disukai Allah dan manusia. Semoga kami pun semakin berkembang dalam kebaikan seperti Engkau. Sekarang marilah kita meneguhkan pujian dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari Bapa yang kekal, Engkau telah berkenan memberi kami teladan hidup keluarga kudus. Bantulah rumah tangga kami supaya untuk meniru kebajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga tempat kami menikmati kebahagiaan berkat hebatan anggota keluargamu. Demi Yesus Kristus, Tuhanmu dan pengantara kami, kami berkuasa bersama Kau dalam keluarga Allah sepanjang segala masa. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Salam.